Teman-teman, hari ini kita dapat orderan mengambil botol bekas minyak goreng. Entah nanti muat atau tidak akan kita coba. Ya wis ngene iki lah jenenge botong ya anting-anting ngene iki. Kita sudah membawa karung sak jumbo, semoga saja nanti muat. Walaupun nekat saya tambahin ini nggak kuat teman-teman, ya terpaksa kita kembali lagi sajalah. Ya baru sekali mau pulang ke Plentong, terperosok ke dalam endut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lur. Ah ke Plentong ya an. Golek bantuan sih iki. Serai saubah. Tibake kan kene iki ndut. Ronde kedua, teman-teman. Puasa-puasa ya cukup lelah, harus hemat energi ya. Alhamdulillah teman-teman, ronde kedua sudah sampai di rumah. Ya cukup berat hari ini, licin sekali minyak gorengnya. Kita lihat di sini masih ada sisa-sisa minyak goreng. Loh, ya dah. Loh, masih ada sisa minyak goreng. Kita harus mewadainya karena minyak goreng itu konon harganya ya sekitar 5.000 per kilo. Loh, ada sisa minyak goreng toh. Kalau ini kita buang, oh sayang sekali, susutnya terlalu banyak nanti. Jadi ya tetap kita openi supaya nanti susutnya tidak terlalu banyak. Bahkan mungkin minyak goreng ini sebetulnya lebih menguntungkan daripada PET itu sendiri. Oke teman-teman, demikian vlog mengambil botong yang sempat ke Plentong. Semoga netes, semoga menguntungkan botongan kita yang dapatkan hari ini. Semoga menguntungkan botongan 2 kol yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.